Hi Dr. Yu. Hi. Okay, Dr. Yu, boleh tak first you cerita your background? I nak tanya, apa manfaat untuk orang yang pregnant and orang yang berpantang pakai Aloran Pants? Saya 4G. Panggil saya Dr. Yu, bukan saya medical doctor, tapi saya ada PhD dalam mechanical engineering dan saya punya pengajian selama 7 tahun adalah nanoscience mechanical. Wow. Okay. So bila nampak Aurora Kudenshi pants, memang sentuh hati lah sebab dalam Kudenshi fiber ada 0.3 micron ceramic particle. So dia memang sangat high technology. So kita faham lah ceramic dia punya sifat adalah untuk dia boleh simpan suhu badan dan transfer balik dalam far infrared. So dia boleh guna untuk medical, dia pun boleh untuk macam untuk masak. Macam clay pot rice, rasa dia lain kan. So far infrared memang macam tu. Faham macam kalau masakan Japan, macam sedap. Banyak orang guna claypot macam ceramic pot. Patutlah. So, kalau kita pakai dalam kedai, dia sebenarnya dia kita tak guna apa-apa chemical, tak guna elektrik, ni semua tak ada kan? Ya. Kita senang je, kita pakai je sudah boleh buat apa-apa kerja, kita boleh pakai tidur, kita boleh pakai exercise, kita boleh pakai pergi travel, kan? Tak perlu charge. Tapi kita boleh nampak kesan perubahan kepada badan kita sebab dia perangkap seluruh badan kita dan convert dia balik sebagai far infrared untuk kita punya self-healing. So untuk tengah macam ni, sebenarnya suhu badan kita bahaya ke? Tak. Baby kita perlu tak suhu badan? Perlulah. Baby kita pun perlu. So sebenarnya kita walaupun kita tak buat test kepada orang yang hamil pakai Aurora, tapi dengan kita faham teknologi dia, sebenarnya tak punya apa-apa, kita cuma simpan suhu badan saja je. So orang yang hamil boleh tak pakai blanket? Boleh tak guna baju? Boleh. Sebab ia cukup perangkapkan suhu badan kita saja kan? Betul. Tapi untuk dia pakai Aurora akan lebih baik sebab itu dia akan transfer balik dalam far infrared. Lepas tu yang untuk orang pantang lagi perlu. Sebab masa kita pantang, kita takutlah masuk angin lah. Kita buat bulan patah sebab time untuk perempuan kita adalah macam second life tau. Kita boleh buat banyak healing. Apa yang berlaku adalah punya badan dengan nak buat banyak adjustment balik. Itulah sebab kita nak rehat betul-betul, pantang betul-betul. Lepas tu kalau pantang buat betul, kita macam energize balik kan. So memang kalau kita boleh pakai Aurora masa pantang, baik kan ya, perancangan darah kita mesti bagus kan. So lepas tu orang yang pantang dia pakai, dia akan rasa macam itu apa, darah kotor. Lepas tu kita tak senang masuk angin. Ya betul. Itu peluh kita lagi banyak. Lepas tu kita punya ergonomic support, Japanese ergonomic support tu, dia akan lepaskan kita punya pelvic bone. So itulah, lepas orang pantang kita nak banyak kita semua ni. Masa kita hamil, kita punya pelvic buka sebesar. Lepas tu dia kena tutup balik lah kan. So itu sebab kita pakai pengkung. Tapi kalau pakai pengkung selesa tak? Tak. Dulu saya pun pakai pengkung kan. Nak tutup balik tapi tak selesa langsung. Tapi kalau pakai Aurora, dia boleh pakai 24 jam. Pakai pengkung kita paling-paling banyak pakai berapa jam je, betul tak? Pagi saya lepas tu dengan far infrared kita tambah lagi dia punya ergonomic support. Itulah yang buat kita balik. Nak kita tengok firm balik itu satu, lepas tu tulang pelvic tu tak balik. Sebab tu punggung tak jadi lebar. Yes. Kalau tak, yang dulu punya orang memang lah lepas lahir anak takut jadi gemuk kan. Dari S jadi M, dari M jadi L, dari L ada keempat jadi XL tu. Tapi S sekarang masih L. Pakai. Sangat selamat lah untuk dari segi fahamkan dia punya teknologi memang tak amat apa-apa yang membahayakan. Cuma kita simpan semua badan saja. Okay, thank you. Bye.